Jakarta ya Pak? Dia Jakarta sampai kemarin tuh. Ragunan sampai ngomong Pak Walid. Aja Pak. Sama yang itu. Terima kasih. Kemarin dalam rangka halte Satpol ke-72 dan Satlinmas ke-60, kami dapat undangan di Kemendagri terkait dengan penerima penghargaan ya. Jadi, tapi sebelumnya saya awali dulu bahwa kegiatan Satpol PP ini semua diperintahkan untuk mengadakan donor darah. Terus kerja bakti, donor darah akan kami laksanakan pada hari Rabu. Kerja bakti kita fokuskan di Kota Lama besok hari Jumat, kemudian Senin depan kita akan mengadakan upacara HUTI Satpol secara sederhana di Satpol Kota saja. Terus apa yang sudah kami sampaikan ini bahwa ya terima kasih partisipasi teman-teman ya, kita ini ternyata apa sejak 2019 sudah menerima penghargaan. Jadi kita flashback yang pertama itu juara satu lomba Gagda tingkat provinsi, itu juara satu. Kemudian juara satu lagi lomba inovasi kawasan tertib tingkat provinsi. Kemudian juara harapan satu lomba inovasi Satlinmas tingkat provinsi tahun 2019. Karena tahun 2020 kosong vakum sehingga kami tidak ada kegiatan. Kemudian kemarin 2021 kita memperoleh penghargaan dari Dirjen Admin ya. Dirjen apa ini? Dirjen Bina Administrasi Wilayahan. Itu kaitan dengan kedisiplinan dan keaktifan pelaporan dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Nah, yang kemarin hari Kamis kemarin kita memperoleh penghargaan langsung dari Pak Mendagri terkait dengan karya ini, karya Satpol PP. Jadi ini piagamnya juga ada, kami sampaikan. Jadi terkait dengan karya bakti Satuan Polisi Pamong Praja tingkat nasional. Jadi ini dukungan teman-teman yang luar biasa sehingga setiap tahun kita memperoleh dua tahun berturut-turut ini kita memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Kriteria dapat itu apa, Pak? Ya, satu ini kaitan dengan pelaporan. Kedua penegakan perda yang tidak pandang bulu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.